Sing tau ditemoni pamal, Dek. Sing tau ditemoni. Temoni pamal, Dek. Bengi tau rene. Bengi tau ditemoni paran. Nah, lho, biasanya tempat iki sok ngesot. Oh, sok ngesot. Ning ngene iki. Terus par maning? Ranking. Oh, terus tempat iki niki anu napaan? Naga. Oh, naga berbentuk par naga nih, Dek. Nggih, naga merah nih, sastra nih. Lemen lagi, Dek. Kacung susu ngesot memang sering banyak penampakan ya. Nggih. Oke, sing ngesot ta, Pak? Susu ngesot. Yo gak semua orang. Beberapa orang melihat iku ya. Ndek-ndek kene iki. Sing omah iki ta? Sing cilik iki. Sing sing duri. Sing omah kaya ana gedinge iku, Lek. Kalau di belak, kalau ning kono mau ana pantai, Lek. Ning kono anu lari cilik ta. Oh. Kacung lari cilik jenis parang. Jenis toyol ini. Toyol itu apa nih? Matanya cuma satu aja. Jadi kalau untuk bentuk rambut itu wes gak ada wes. Terus di sini itu sampai sini. Oh, sama ini seringnya Pak awan lo begini gini, ya, penampakannya. Ya. Kalau siang jarang. Siang jarang, sore biasanya. Jam-jam sore ini. Jam-jam ini. Sama rulu. Itu namanya biasa kayak apa itu? Kayak orang rasukin ke dolanan nganu gitu. Enggak jadi langkung gimana ya? Experience pokoknya undang ekspedisi. Ekspedisi. Oh. Jadi ada anak satu atau dua yang di rasuki. Ya, biasanya teater. Biasanya ini, di sini ada sungai kecil. Iya, sungai kecil. Itu ada dapat pernah sabuk itu. Sabuk warna hitam. Sabuk terus di situ keris. Udah wujud. Kalau katanya di sini ada ularnya itu betul, Mas? Ularnya itu di sebelah sana. Dulu itu di situ cerobong asap. Ada cerobong asapnya dulu. Pabrik. Enggak, ya zaman dulu ya kayak ada cerobong asap. Oh iya iya. Oh, cuma dulu pernah pernah ditemoni ular itu, Mas? Kalau untuk itu sih mitos biasa, masih mitos. Cuman beberapa warga sini ya itu banyak yang lihat. Oh, jadi sama sering kesini, Mas? Sering. Rujaan. Rujaan. Selain penampakan-penampakan anak kecil, terus susur ngesot, mungkin apa lagi, Mas? Jadi, Mas? Kalau setahu saya sih masih itu aja. Kalau untuk di belakang sana orang gantungan biasanya itu lama. Oh. Kundilan. Ini bekas siapa pertahanan semacam penjara dulu. Enggak sih. Kok banyak tapi banyak yang minta tolong-tolong kayak gitu. Zaman dulunya. Kalau untuk zaman dulunya enggak. Ini pabrik beras ini, Mas. Pabrik beras. Oh, mungkin itu mes ya. Mungkin itu mes itu. Iya, mes. Mungkin mes-mesnya untuk karyawan. Betul. Kayak jeruji besi banget tuh. Iya, karyawan. Kan zaman dulu. Zaman Belanda. Minta tolong kemudian nyayang ya. Mungkin yang di belakang situ. Belakangnya ini. Belakang ini. Tempat penganiayaan. Memang katanya masyarakat sini enggak ada yang berani masuk namanya. Ya. Ya kalau si kayak saya ini ya biasa ya, teman-teman. Namanya hobi. Iya. Kalau di banyak pohon-pohon ini punya banyak penunggunya, pohon-pohon besar kayak gini nih, Mas, pohon beringin. Di sebelah sini nggak pernah itu. Oh, nggak pernah. Ya, ke informasi katanya di makam Kolomunyeng itu, Mas, ya. Di dekat pabrik ya. Iya. Itu katanya banyak penampakan, Mas. Ada yang mungkin bisa diceritakan, Mas? Iya, jadi apa itu kayak ya pernah dengar-dengar sih. Pernah dengar itu apa? Kalau malam hari terus ada orang lewat, biasanya itu jalannya itu bisa dibelokkan, jadi masuk ke jurang itu.
Kalau menurut pandangan sampean gimana itu, Mas? Kalau saya sih ya belum. Belum pernah. Lihat gitu. Katanya ya, memang betul ada banyak anak kecil-kecilnya di situ. Kalau untuk itu belum. Belum pernah. Belum ya. Pernah tahu. Ini jadi di sini tempat mainan sampai tiap hari maksudnya gini. Jadi ya, tiap minggu bukan, ini tiap minggu lah. Kalau waktu jenuh di rumah, iya, biasanya malam jam 9. Oh, ke sini Mas sampai jam 9. Jam 9 malam. Malam. Ya itu tadi ngambil pusaka-pusaka itu ya. Saman kok suka kayak gitu sudah berapa tahun ini, Mas? Suka ilmu-ilmu lo. Kelas 2 SMA. Oh, wah, luar biasa. Jadi mungkin punya indra ke-6 sampean ya. Kan indra ke-6 sih. Perasa ya. Merasa kayak gitu. Paling angker. Mau. Ayo Mas sama-sama. Enggak usah. Sing di syuting kan. Hah? Di syuting mlakune wae. Ayo. Lah lari mana dicatan ya. Suruh Bu Mas. Wah. Apa? Boleh. Dilut apa? Hah? Ning omahe iku lho, kan ayo kan yo panan. Ayo, Lek. Wis mesti ngesah yo. Kene tak ngesah. Kesawaran, kesang wedhing. Ayo lho nang arep, Lek. Masa kan saiki. Ala masa nopan-nopan. Iya, iya. Tempatan yang diperkirakan rumah paling angker di sekitar sini. Seperti bau. Ngono Kang Manggo ning lek yo. Oh, kemarin mungkin dipakai syuting juga ini, Mas. Pohon-pohonnya sampai masuk ke dalam. Kalau mungkin di arah sini nggak ada apa-apa. Oh. Cuma cocok ini. Cuman kalau temen kayak konsentrasi di sini. Konsentrasi, terus sampai merasakan sendiri. Medi lah rasanya. Iya, terus menang lah. Jadi anak-anak gimana kalau dibaca nih? Masuk ya. Masuk sendiri bawa kamera. Lain-lainnya nunggu di depan. Oh, di lokasi rumah ini Mas ya yang sering terjadi penampakan. Emang dari perbandingan rumah yang pertama tadi ke depannya Mas di sini lebih terasa. Soalnya kan mungkin rumahnya agak gelap kan lembab. Kalau di barat agak tinggi kan. Kalau taman hobbing bisa ya. Di lokasi ini. Ya kalau mau shooting ya. Oh dinyali lah ya. Kalau
Orang warni ya. Tapi pas kemarin buat lokasi syuting tuh lokasi ini juga enggak apa yang sebelah sana doang. Mungkin view-nya kurang. Iya, kurang bagus. Bagus kan di barat. Iya, bagus di sana kan kayak bangunan tua. Di belakang. Orang-orang ke sini tuh lewat sebelah mana gitu. Kalau misalnya nggak naik, ya lewat sini. Lihat nih, Mas. Jalan rel, ya lurus sampai sini itu ada ini. Ya, temboknya ini robo ya? Robo. Oh, asli robo temboknya, Mas? Nah. Hmm. Tapi perumahan gitu ya? Rel. Mas, masih dia tuh buat harga kok. Pohon kapuk kayaknya itu ya. Ini ada Mas Redi Ramadhan. Baru Mas nanya tentang kopinya. Dan ini satu lagi BTD Channel. BTD Channel Pak ya. Ya ini di balik semua video BTD Channel ya ini. Pak ini. Tutup itu enggak kelihatan ya. Dan lagi ini Mas Titi Banyuwangi. Titi Banyuwangi Stas ya. Ya, Titi Banyuwangi benar. Ini temennya Mas Aang Wahyudi di channel Aang Wahyudi. Terus aja ini. Dan tentunya ini lagi ini siapa ini? Mas Dedi Komposer yang sudah tak asing lagi. Asing lagi. Mas Dedi ini bisa menyulap berbagai macam apa ya? Jalanan menuju lokasi rumah yang syuting perempuan Tanah Janam dengan melewati sungai ini ya. Dan banyak pohon-pohon ini. Ya, inilah tempat banyak pohon-pohon mangga jatuh ini guys, nggak terumat. Dan ini dicat rumah ini antara tanggal 20 Maret 2019. Keadaannya saat ini seperti ini. Padahal baru dicat ini. Wah, sudah rusak. Padahal baru dicat ini, guys. 20 Maret kemarin catnya. Dan di sini kemarin ada pintu gerbangnya. Karena kemarin buat properti film. Jadi dicopot lagi ini. Bagus. Pintu gerbangnya dicopot lagi.
Lewat nanti kemana nih, Lek? Direkam lah, Lek. Kok malah bu BTD channel? Napa? BTD channel lho. Rumah Belanda lur, rumah Belanda. Belanda lur. Bu iki parno lho. Kaya kotoran ini Gus. Oh, banyak kotoran kelawar. Ini mau kotoran yang coba tuh aja. Padahal direnovasi 20 Maret ya. Renovasi rumah ini 20 Maret. 20 Maret. Ya, pas tahun ini. Bulan ini tahun ini. 20 Maret tahun ini. Padahal enggak pada dia tua. Pas. Iya. Udah pada dia tahun 20 Maret gimana? Iya, betul ini. 2019 direnovasi. Tapi sekarang belum direnovasi. Ya untuk renovasi kan untuk properti film. Ini milik punya pemerintah atau punya pribadi? Oh, swasta. Orang Rokok Jambi, orang Banyuwangi. Iya. Notaris yang punya. Notaris yang punya. Oh. Terus di gimana? Berarti anaknya Belanda ini ya, Pak, yang punya? Model itu. Ya bukan orang Cina malah yang punya. Gimana, Pak? Cina, orang Cina. Orang Cina yang punya. Jadi pemerintah. Oh, sudah. Oh, jalan. Hei, wah, sudah hancur semua. Ini sepertinya sumur tua ini. Ini kamar mandi. Aduh, yang enggak dipakai.
siang hari kayak gini. Serem, guys. Selamat pamit pagi. Dan ini adalah kamar mandi ini, guys. Kamar mandinya serem. Ini ada seperti pintu rumah nih yang tidak dipakai ini. Wah, seperti ada ruangan di situ tuh. Wah, nggak berani masuk, saya sendirian nih, guys. Ini rumah ini mungkin, sudah berapa ratusan tahun ini. Dan di gentengnya aja banyak ditumbuhi pohon-pohon liar ini. Ini seperti ada rumah 1, 2, 3, 4. Banyak rumah ini. Dan ini di belakang rumahnya ini, guys. Apa, Dot? Jariku kesurupan gua. Ngeri. Dan disinilah lokasi di mana ada salah satu pemain digantung. Ya di sini nih, syutingnya nggak salah itu antara jam 12 malam itu. Ini pohon tua ini. Pohon apa ini? Dan rumah ini saat ini dari dibangun tanggal 20-an kemarin sudah banyak pintu-pintu yang hilang, kayu-kayu hilang, nggak tahu diambil siapa ini. Pokoknya, guys. Sampai bermotif seperti jendela ini. Keren. Ini jadi bermotif jendela. Ih,
Jadi agar ini bisa kayak seperti ada motifnya. Seperti dibikin orang. Jendela jendela ini sudah hilang semua. Di halaman depannya mengerikan, serem pokoknya di sini guys. Ini pas hari Jumat ini guys, banyak burung-burung. Dan ini rumah kosong. Sepertinya ini sarang. Tanah apa ya gembura ini? Inilah. Wah, takwir multitasking jare. Multitasking gini ini. Ini apa? Bu. Ini ya perjuangan mencari konten menek-menek omahe wong ya Mas. Bek sorot dulur. Menek arep golek telem, Pak. Sorot ning golek subscribe iki lare. Sampe melek-melek. Andri. Pabrik ini dulu bekas pabrik apa ini, Mbak? Pabrik beras. Namanya pabrik berasnya apa, Mbak? Nama pabrik berasnya pabrik beras. Nagabulan. Sudah lama, Mbak, ada di pabrik ini? Sudah lama. Kira-kira berapa tahun, Mbak? Enggak ada yang tahu. Sudah lama banget, Mbak. Yang memakai, yang Mbak tahu rumah ini siapa dulu, Mbak? Yang sing manggoni Pak saya, Pak. Tapi saya. Dulu memang ada penghuninya ya, Mbak. Ada penghuninya. Bisa diceritakan mungkin sekitar rumah ini, Mbak, pernah ditemoni apa? Apa di sini, Mbak? Di rumah ini. Cerita-cerita dari masyarakat sini, Mbak.
cerita nopo mawon pun. Bon. Wonten penampakan-penampakan mboten, Pak? Dulu untuk syutingan dulu. Iya. Luna Maya. Oh, Luna Maya. Dengan ya, kemarin-kemarin rumah tua. Iya. Sampean pernah ditemoni apa di sini, Mbah? Di rumah ini, Mbah? Enggak tahu. Jadi memang sudah lama ya? Sudah lama. Oh, pabrik beras ini, Mbah, ya? Yang punya orang Banyuwangi. Iya, Mbah. Oke, Mbah. Mbah, namanya sini, Mbah? Pak Sa'i. Pak Sa'i.